Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di segmen Kenali Kami. Segmen yang ke ni, yang ke orang yang keempat lah ni. Orang yang keempat. Sebelum ni semua orang lama, kita nak kembali, bukan kembali, kita ke orang baru lah pula. Nanti kita ke orang lama lagi. Kita ke orang baru pula. Sebab semua cerita orang lama je, kita nak cerita orang baru pula. Untuk hari ni ya. Merupakan pemain RC juga. Pemain RC juga, tapi dia bersama dengan kita di bengkel baru sahaja. Dia baru bekerja di bengkel RC, di bengkel baru. Bengkel lama dia sebagai customer saja. Dia di bengkel lama sebagai customer, kemudian datang ke bengkel baru. Orang kata menepek-nepek dengan pemain-pemain di sini dan orang kata meraih simpati. Dan akhirnya dia dijadikan sebagai pemain lah. Kita maknanya kita didik-didik dia daripada tak tahu benda. Pemain-pemain di sini berjaya lah mengajar dia daripada from zero to nothing lah, orang kata. From zero to something. Sorry ya. From zero to something. Daripada tak kerti apa-apa, bolehlah nak kata pro sangat, tak pro pun. Pandai aku jauh lah daripada dia. Jadi kita akan bersama dengan pemain kita. Nama diberi Akibullah. Tunggu dia lah jawab macam mana. Nama dia apa semua. Okay. Bilik tu. Rolling. Action. Okay, kita bersama dengan pemain kita. Orang kata budak baru lagi lah. Umur baru dalam 16. Okay, kita akan menemu ramah dia. Yang pertama, perkenalkan nama dan juga umur. Nanti dulu. Stop dulu. Okay. Ramai kau. Okay, 1, 2, 3. Nama dan juga umur berapa? Dah tinggal di mana? Nama dah kakak. Dok, aku buat je tau. Nama Akil. Umur 21. Tinggal di mana? Tinggal di Cenderin. Okay, tinggal di Cenderin, di dalam kampung sana je. Nampak tu rumah dia. Tu. Jadi umur 21. Okay. Mula bekerja di RC Motorwork. Bilakah? Bila? Akhir tahun lepas. Ya dok, mu akhir tahun lepas dia mengaruh. Tengah tahun lepas. Pertengahan tahun lepas. Jadinya tak sampai setahun lagi lah. Ya dok, mu dah apa setahun? Tahun lebih dah. 2018. Ya, tahun lebih dah. Tahun lebih dah. Ingat aku kerja. Maknanya rasanya setahun lebih lah. Baru setahun lebih lah. Baik ni dalam 2 tahun lebih. Sini 2017, dia dah 2018. 2018 baru menjadi pemain di sini. Jadi ceritakanlah sedikit macam mana orang kata tiba-tiba boleh jadi pemain kat sini. Ada basic tak dalam repair-repair ni? Ada macam mana lah? Saya tak tahu benda pasal motor ni. Pandai bawa je motor. Lepas tu Ismail lah tolong ajar beki-beki, ikat-ikat. Lepas tu kan ya. Mula-mula sebelum jadi pemain, gana boleh dijadikan pemain, gana tu? Saya datang hanya suka-suka sahaja. Mari lepak-lepak ke? Mari lepak-lepak. Satu. Tengok.
nak jadi ke rezeki, jadilah bomen. Bomen nak jahanang tu mula-mula. Pasal nak tahu benda. Maknanya gitulah, daripada nak tahu, diajar. Diajar sikit semangat. Siapa tahulah. Komen-komen. Inilah buka duduk. Rupanya Akhir ni customer kita dari Wahmah. Dah sebenarnya saya sendiri pun tak ingat dia ni customer kita. Dia kata dia pernah hantar motor. Awak ingat ke? Ya. Ingat? Ingat? Muat? Ya. Samad dah ingat? Sebab dia ikut Angoh ke? Dia contact dengan Angoh. Angoh ni orang lama, nanti seterusnya dia lah. Seterusnya untuk kenali kami, seterusnya dia. Masa Wahmah dia bekerja dah. Jadi Angoh lah yang bawa ni customer ni. Budak ni. Saya customer tu. Dekat Wahmah. Dekat Wahmah masa tu repair motor dia, ada assist sebuah. Datang. Okey. Orang lama sudah bertanya. Okey, start dulu dah. Biasa pukul apa? Gini lah, kita tanya, pukul apa tidur? Tidur malam-malam pukul apa? Pukul apa main kerja tu tak apa, tak tanya lah. Tanya pukul apa tidur je. Tidur tak tentu. Mula-mula pagi tidur dah. Malam. Malam tidur pukul 12. Sebelah aku satu je dah. Kau muda ni. Okay. Lepas tu, jentera anda apakah? Apakah jentera yang diguna pakai untuk sekarang ni? Sekarang ni pakai 15. Standard je. 15, spek 57. Sebuah dia ada. Lepas tu ada SC sebuah. SC V1 sebuah. SC sebuah, Y15 sebuah. Dia ni anak orang kaya ni. Tengok. Apok. Tu dia. Hidup biru. Orang kita ni. Kita ni memang orang kuat Big Ang. Mana-mana power bank sini memang saya wajibkan pakai baju Big Ang. Sebab saya orang kuat Big Ang. Lepas tu. Kenapa aku dah ingat orang yang dah tadi? Okay. Jadi, soalannya. Soalan pertama. Soalan ke apa dah, saya dah ingat. Macam manakah orang kata pengalaman bekerja di sini, environment di sini, environment pomen-pomen, macam mana environment, macam tu lah, cara bekerja. Gane, orang kata kata-kata daripada anda sebagai pomen yang baru ni lah. Saya kerja sini, ini nak kau buat. Tekanan tu dah ada. Tapi banyak tu saja lah. Gitu. Banyak tu saja. Bukan rek. Tapi mana kata kalau buat sekali buat kerja tu okey lah. Gitulah. Maknanya rakan-rakan kerja. Macam mana Ismat, macam mana Kili, macam mana Angoh? Ceritalah sikit. Dah kerja, okey dah ke? Ni kan tengok orang tua tu. Tengok orang tua macam kita je. Lepas tu? Maknanya dia orang ni Sporting. Kedekut ilmu ke dok? Dok, kedekut ilmu. Maknanya dia ajar lah. Ajar lah. Dia orang pandai, ajar. Mana saat ni? Kena bertanya lah. Mana saat ni kalau kita minat ni, kita kena bertanya lah. Kalau kita duduk baki motor kita senyap je, dah bertanya kepada orang yang tahu, macam mana kita nak pandai, betul tak? Maknanya orang yang daripada duduk tahu boleh jadi pomen. Yang penting kena ada tunjuk ajar daripada orang yang pandai lah. Usaha itu penting. Dengar cerita awak ada kereta Ghost ni, GTI. Awak ngaku awet lah tu. Dia kena tinggal dia awet.
Oh, warna pula. Market lah, memang market lah. Yang ada Golf GTI tu, so, teh. Volkswagen, Volkswagen Golf GTI memang padu teruk ah. Memang oh, memang terbaik. Kita orang bukan kata saya tau. Jangan kau buat gitu. Jadi LC spek berapakah spek LC? Spek Narua. Narua? 1922. Jack. Jack 2. Y15 spek berapa? 15 spek 57. Spek 57 eh. Okey, okey, okey. Jadi inilah dia motor Y sukunya. Ha ni dia punya Y suku, SC ada kat rumah. SC dekat rumah. Jadi sedikit orang kata pesanan ataupun motivasi ataupun kata-kata kepada mereka yang baru nak berkecimpung di dalam dunia pemotoran yang fana ini. Maknanya kata-kata untuk siapa-siapa yang nak jadi pomen tu, maknanya dia tak ada basic. Dia tak ada basic, dia tak pandai. Maknanya dia nak jadi pomen. Apakah kata-kata daripada seorang Akil? Nak jadi pomen ni kena pergi duduk dengan pomen. Mula-mula tengok dulu dia buat kerja. Kena-kena tanya gini-gini. Jangan lagi. Nah, gitu lah. Nasihat ni gitu lah. Yang penting kena minat. Minat. Minat, minat, minat yang usaha pertama datang. Kemudian usaha. Yang ketiga bertanya. Yang tu jangan yang penting. Jangan malu bertanya. InsyaAllah pandai. Begitulah dia.